kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus di saat pagi. Surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Berarti Tuhan Yesus mati untuk siapa? Mei? Untuk siapa? Untuk ada Nona, untuk Nona, untuk semua. Jadi harus sembahyang. Ingat Tuhan Yesus Kristus. Sakitnya Tuhan Yesus saja, di mana saja ada Tuhan. Di sekolah juga, ada PR juga Tuhan Yesus bantu saya mau kerja PR. Amin. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Saya buka pintu hati saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau kita nakal, nanti kita masuk gimana? Neraka toh? Kalau kita tidak dengar-dengaran orang tua, nanti kita masuk di mana? Di neraka. Kalau kita mau masuk surga, kita harus apa? Harus apa? Benar. Rajin. Dengar-dengaran, orang tua. Rajin kerja. Berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Saat ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Saya mengundang engkau. Masuk. Dan tinggal. Selama-lamanya. Di dalam hatiku. Di dalam hidupku. Sekarang ini. Haleluya. 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 Amin. Aku menerima engkau sebagai juru selamat ku selama-lamanya. Aku mengundang engkau. Masuk dan tinggal dalam hatiku. Amin.
Kami anak-anakmu, kami anak-anakmu, kami datang, buka hati kami, buka hati kami, kami terima Tuhan, kami terima Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan juru selamat, dan juru selamat dalam hidup kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua perbuatanmu. Perbuatanmu yang ajaib. Bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Yesus eka muta etuai, makodo ega. Yesus eka makodo ega, makodo ega, makodo ega. Yesus eka makodo ega. Bantu orang tua, kita dengar-dengaran kepada orang tua. Siapa yang kenal Tuhan? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dia mati di atas kayu salib itu untuk kita punya dosa. Tuhan Yesus itu kita yang buat dosa, tapi dia yang tanggung kita punya dosa di atas kayu salib. Kita bersyukur karena kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan Yesus. Saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Karena engkau mengasihi saya. Sehingga engkau mati di atas kayu salib. Karena dosa saya. Saya membuka hati. Menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengucap syukur buat adik-adik yang sudah luangkan waktu untuk dua kali ke gereja dan masuk sama surga. Pas dua kali buat baik bagi ini dan apa kebaikan apa buat orang. Kita rajin berdoa. Ayo
kita sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk berdoa. Bisa? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk membantu orang tua. Jangan lupa untuk ke sekolah. Iya. Dan masih banyak lagi tentang hal-hal kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Iya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan tanamkan setiap ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan kami. Kita tepuk tangan untuk firman Tuhan. Tadi kamu dengar apa? Sebelum kau dapat kaskuin. Tadi kamu dong buat apa saja tadi? Bicara. Bicara apa? Tentang Tuhan. Tentang? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Menurutku bagaimana dengan pelayanan ini? Eh? Ya, kau rasa bagaimana? Maksudnya baikkah, tidakkah? Baik. Menurut Ibu Guru pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman dari tim pelayanan kasih anak ini bagaimana? Tadi tentang ini toh Tuhan Yesus ikut Tuhan Yesus toh murid-muridkan anak ini. Bagaimana apakah pelayanan ini bagaimana menurut Ibu Guru, bagus kah? Ah itu bagus tentang Pak ini. Bagus. Yeah. Ah. 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 Ah.